Nah, terus kita ambil semua. Oke, kita cek-cek lagi. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di TheBolt31. Kali ini kita akan bakal memainkan game House Designer Fix and Flip. Karena lagi bosan main Minecraft, jadi kita bakal mainkan ini. Ini sebenarnya ada versi PC-nya, cuman saya cuma main game versi mobile-nya aja. Jadi ini adalah rumah pertama kita. Nah, tuh rumputnya tinggi-tinggi. Terus, nah, pertama kali kalau kalian main, nanti kalian bakal keluar seperti ini. Nah, di sini itu penjelasannya apa penggunaannya. Nah, menahan use kosong sendirian menghilangkan sampah. Terus Anda dapat membuka pintu jendela menggunakan tombol use. Anda harus dekat dan melihat pintu Anda ingin membuka. Kalau menggunakan joystick itu mungkin di luar huruf, di luar kursor use ya guys. Terus kita slide lagi. Di sini udah dilangsung toolkitnya, ada kain pel untuk membersihkan. Masukkan putih, entah spatula untuk plester dinding. Terus ini cat dinding, roller. Ini pemotong rumput. Oh, pemotong rumput. Habis itu sapu garuk mungkin namanya ya. Terus kita slide lagi. Nah, ini mungkin di tadi kalau nggak salah di sebelah kiri bawah, sudut kiri bawah untuk apa tuh teh? Untuk item baru. Oke. Terus nah, ini untuk menjual barang. Ini toolkit juga nih. Terus satu jendela baru dan pintu dapat diinstal pra penjualan tua. Radiator, kamar mandi dan pipa lainnya hanya dapat diinstal di mana pipa di bawah mereka. Oke. Ada bagian kerja tablet muncul tugas-tugas. Nah, di sini mungkin kita nanti bakal nyari duitnya di tugas-tugasnya itu. Anda dapat membeli dan menjual rumah di Top Real Estate. Oke, nanti kita beli. Cuman kita mungkin video kali ini cuman untuk membereskan rumahnya aja dulu, rumah baru, rumah lama kita. Sebuah rumah yang bersih dan direnovasi bisa dijual jauh lebih menguntungkan. Oke. Rumah pertama tidak bisa dijual. Ini adalah perenungan rahasia Anda. Oke, rumah pertama penting nggak bisa dijual. Terus terakhir, Anda bisa mendapatkan hewan peliharaan menggunakan menu toko hewan peliharaan. Oke. Kita cek aja lagi nanti. Terus klik bawahnya, klik pada hewan peliharaan dibeli untuk memindahkan ke dalam rumah dengan menempatkan mangkuk. Oke. Dah, langsung aja kita mulai ya guys ya. Ada waktunya di sini guys. Kita tengok tuh sudut kiri. Ada waktunya guys. Udah jam 11:30 aja ya. Dah, langsung aja kita langsung main guys. Tekan use. Oke, ini rumah pertama kita. Kotor ya guys ya. Nah, jadi mungkin kita bakal bereskan rumah pertama kita dulu ini sampai bersih lah pokoknya ya. Duh, pintu-pintunya kotor-kotor guys. Nah, kamar mandinya. Terus aduh salah, ini kamar. Wih, kotor juga. Wih, keren juga kasurnya. Kasurnya gigi sekali gitu loh. Oke, dah langsung aja kita bakal beres-beres guys. Kita ambil sampah-sampahnya. Terus nah, ini lama. Oke, sip. Terus responnya lama juga ya guys ya. Ini ada pizzanya punya banyak kali. Ini lagi siap ngapain coba nih makan banyak pizza kayak gini nih. Lagi ada cara pesta apa gimana? Pindahin nanti aja dulu. Kita bereskan ini dulu. Nah, belum juga, masih ada di sini. Kita ambil semua. Nah, udah mungkin. Terus apa lagi ya? Kita bersihkan. Kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, mungkin bakal saya jual semuanya nih, barang-barang tuanya ini nih, kita beli aja yang baru lagi nanti. Kita bersihkan terus.
Oh iya, satu lagi guys, di sini kalian bisa mengatur apanya juga ya guys ya, resolusinya. Nah, ini ada sensitivitas kontrol musiknya, suara, habis itu bahasa, bahasa juga lumayan, Thailand, Korea, Jepang, Inggris, ini apa ini, Prancis apa apa ya, lupa saya, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugis, Turki, ini Polandia, nah Indonesia aja. Habis itu ada resolusi tekstur rumput rendah, kita bikin rendah aja karena kita lagi nge-record. Nah, terus bayangan rendah, ningkatin render mati, resolusi layar tinggi aja biar keren gitu. FPS batas 60 aja cukup. Nah, simpan permainan itu nanti aja kita. Terus kita salah. Nah, kita gunakan sapunya. Kita bersihkan dulu di ruangan utamanya. Di sini kayaknya nggak ada dapur ya guys ya. Mungkin nanti kita bikin dapur sekaligus ruang keluarga, kita bikin satu aja nanti ini. Nah, ya waduh. Udah ada yang bolong, guys. Belum. Kira-kira bersih tadi lantainya. Kita cek-cek lagi. Wow, masih ada ini. Harus teliti main game ini ya, guys ya. Soalnya susah gitu kalau nggak tinggi itu resolusinya dan kecerahan tuh kan, keselip-keselip dia kan. Nah, itu juga ada lagi tuh kan di bawah jendela. Kita cek-cek lagi, kayaknya udah di sini. Oke, selanjutnya kita bakal ke kamar aja dulu. Kamar kita bersihkan dulu sampah-sampahnya. Nah, udah. Mungkin itu aja dulu. Terus tutup. Nah, kita bersihkan dulu semuanya. Setelah itu baru kita jual. Apa lagi nih? Ya, lantai-lantai. Membersihkan. Tuh, tampak. Tung jelian. Wih. Keren ini. Terus mana lagi nih? Ah, ini. Mumpung lagi lampa kan, kita bersihkan aja semua. Terus, nah, di bawahnya. Biasanya pun juga kadang di sini ada yang ketutupan gitu ya, guys. Jadi harus dipindahkan dulu baru kelihatan. Nah, mungkin cukup lah ya. Oh ya, cukup. Baru kita ke kamar yang lain lagi. Tutup dulu. Nah, dan di sini pun kayaknya juga nggak kelihatan tuh guys. Nah, juga ada bersih pun kayaknya. Oh iya, ada bersih guys. Tumben nih, biasanya bersih. Biasanya banyak nih malahan. Ini aja yang mungkin yang kumuh ya, udah karatan. Nah, udah tutup. Terus, nah, selanjutnya kita bakal menjual ini semua, apa namanya, furniturnya ya. Oke, ini tombol ini nih fungsinya untuk ambil tool-tool kita. Terus kita ambil ini. Nah, dijual cuma dapat $2 guys. Nah, tuh $3 jadilah. Nah, ini kita jual semua dulu, kita kosongkan semua dulu guys. Kita kosongkan. Nah, kalau gambar kayaknya jangan lah guys ya, sayang guys. Nah, ini kusennya pun udah jelek, jendelanya kita jual aja, kosongkan aja. Nah, habis itu pintunya, nah, kita jual aja semua. Nah, kita jual, sip. Terus ini kita juga jual. Terus ini jual juga. Woi. Oh. Ruangan belakang ada juga ya, guys ya. Kotor lagi, guys. Mungkin kita bakal bersihkan dulu, guys. Nah. Iya, sampah semua nih. Ini bukan sampah masyarakat ya, guys ya.
Kita bersihkan semua. Wih, ada batang sepeda di kilo juga lumayan tuh guys. Cuma nggak bisa pula di kilo di sini ya. Oke sip, ambil sampah semua. Oke, diambil semua sampahnya sampai benar-benar bersih lah pokoknya halaman belakang kita nih. Dan rencana saya pun kayaknya di belakang sini bakal kita bikin taman ya guys ya, cuman butuh anggaran yang besar kayaknya guys. Jadi kita bakal kerja keras dulu. Oke, weh belum. Nah terus kita ambil semua. Oke, kita cek lagi. Oh sepertinya udah bersih. Nah kan kalian bisa lihat tuh guys, ada yang rumput yang hijau, ada yang hijaunya pekat. Nah itu yang pekat-pekat itu harus kita pangkas sebenarnya guys, pakai ini, pakai saya di sini ngomongnya mesin babat. Oke tuh. Dan sepertinya kita mulai dari depan aja dulu guys, yang kecil. Nah kita mulai ya guys ya. Oke tuh, itu kan dipotong semua guys, dipotong. Dan sebenarnya pun di sini pun juga ada cara instannya guys. Kita tekan ini di sudut kanan atas nih, sebelah membantu, ada relatif membantu, relatif bantuan. Nah di situ ada memangkas rumput di halaman belakang $335. Wah mahal kali guys. Lalu ada jelas kotoran dalam rumah, kayaknya masih ada yang kotor dalam rumah nih. Cuma nanti aja kita bersihkan lagi ya guys ya. Dah mungkin kita bakal mandiri aja guys ya. Ini pun juga ada malam, nah udah jam 7:30 malam guys. Makanya kita nggak nampak lagi, nggak kelihatan lagi tuh. Ini kita babat, malam-malam aja guys ya. Jadi biar sibuk semua. babat semua. Oke sip. Ratakan semua. Kita ratakan semua dari sudut ke sudut dulu. Kita babat aja semua. Terus. Aduh nyangkut pula nih. Babat. Oke, kita rapikan. Bukan cuma rambut kepala aja yang kita rapikan, rumput pun harus kita rapikan. Oke, sip. Dan setelah ini pun tidak masih ada lagi kerjaan nih guys. Tidak harus di apa aja lagi guys. Disapu guys. Nanti kita dulu guys, kita sapu aja nanti pagi kalau udah pagi aja. Jadi kita siapkan ini malam, terus ketika paginya baru kita sapu. Oke, bersih dulu. Aduh ribet juga ya guys ya, rumah sekecil ini juga ribet guys. Maju kan. Mundur. Oke udah mentok. Nah kita rapikan sedikit dulu. Sudah rapi guys di luar ini. Selesai di depan nih, di depan. Iya. Di luar, di depan. Sudah rapi. Terus, nah sampingnya ini karena dikit, kita rapikan aja guys. Rapikan santuy. Oke sip. Habis itu kita yang dekat-dekat aja dulu. Nah kita pangkas semuanya. Nah kita majukan semua. Oke sip, udah kelihatan rapi guys. Terus setelah ini kita harus kita sapu guys ya. Oke, ini nah ini dia.
cuman hari lagi gelap. Kita tunggu aja pagi ya guys ya. Kira-kira jam berapa nih? Wah, masih jam 21. Wah, gelap guys, gelap guys. Seharusnya kita beli lampu nih nih. Kayaknya kita bakal merapikan dalamnya aja dulu guys ya. Untuk ini kayaknya kita perlu dempul nih guys. Ya, kita gunakan ini, kita beli di sini, pilih toko, terus nah ini dia. Kalau salah di sini nah ada dempul. Kita ambil. Sah. Oke, sip. Kita pakaikan ini. Nah. Kita dempul, guys. Nah, sudah jadi. Ada berapa nih, guys? Banyaknya, guys. Nah. Untung nggak habis-habis ini guys, sempat habis lagi, habis duit saya guys. Satu lagi di sini ya, tinggal satu lagi kayaknya guys. Kita ambil aja lagi satu. Nah, kita rapikan. Dan sepertinya mau nggak mau harus kita ganti nih wallpapernya nih. Iyalah ya kayaknya kan. Nah, kita tengok di sini ada nggak kira-kira. Oh, nggak ada di sini. Nah kan, sadar rupanya kan guys. Kita gunakan ini membersihkan. Oke, kita cek lagi mana tahu ada ya guys ya. Oh, kayaknya di sini nggak ada lagi. Di kamar, kita lihat di kamar seperti juga tidak ada guys. Coba kita lihat di reality pembantuan. Nah, masih ada ya guys, jelas kotoran dalam rumah katanya. Kita cek dulu memang ada mungkin ya guys ya, cuman kita aja nggak kelihatan. Mungkin di sini guys ya, gelap kali soalnya guys, malam nggak ada lampu lagi. Mau kita harus beli lampu nih guys ya. Nggak ada lagi lampunya. Di sini pun cuman ada saklarnya doang tapi nggak ada lampunya. Parah. Yaudah, kita jual lagi nih guys, $28. Oke, sip. Apalagi kira-kira guys ya. Oh iya, kita agak cantik sedikit. Mungkin kita ganti wallpapernya aja dulu. Kita cari wallpaper pola gelap inspirasi. Bagusnya yang mana ya guys ya? Saya sih lebih suka yang warna biru-biruan. Cuman di sini, wah ada nih per daun mint jatuh. Habis itu ada bunga taman. Kayaknya kita ambil yang bunga taman aja guys, selain murah. Keren kayaknya guys ya. Kita cari yang murah meriah aja guys. Nah, cantik guys. Nah, tutup juga akhirnya dempulannya. Nah, udah cantik. Nah, ketutupan juga akhirnya. Oke. Mantap, cantik guys. Untuk di lantainya kita ganti guys, kita ganti. Kita pilih apa ya guys ya? Untuk apa kayaknya bagusnya kita papan laminasi kayaknya guys ya. Iya. Papan laminasi. Nah, kita pasang langsung. Tah. Sudah cantik guys, sudah cantik. Untuk di sini kayaknya kita perlu apa ya guys ya? Nah, karpet tatami kita gunakan ala-ala Jepang ya guys ya. Oke ya, ya saya gitu memang guys. Terus kita ini ininya kita ganti. Nah, pakai pergaya Jepang yang pertama aja. Kita tempel. Aduh, tanpa disadari guys, duitnya sudah habis guys. Aduh, mau nggak mau kita harus kerja besok guys, dan ini pun juga belum siap lagi. Siapkan aja nanti guys, hari pun masih malam. Kita lihat jam berapa. Hah, 1:30 malam guys. Oke lah, mungkin segini dulu video kali ini ya guys ya. Mungkin episode selanjutnya kita bakal bikin rumah ini lebih cantik lagi guys ya. Terus laman belakang juga kita bakal lebih rapikan lagi. Kita nanti kita sapu dan pokoknya yang kita perlukan lah. Oh ya, ini kita jual dulu.
biar lebih rapi. Siap, siap, dah. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.